Bismillah, guys. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ini kita berada di sungai Desa Serojo, perbatasan dengan desa apa ya? Plintan Bedagi. Ini kita persis di bawah jembatan, guys, dan ini sudah baru ya. Nah, ini penampakan perahu nelayan. Jadi, guys, ini bangunan baru ya. Apa namanya? Anti banjir ya. Jadi dicuci namanya ya, dibikin benteng gini penghalang banjir gitu dia. Oke, kita melihat kemari dulu. Dek, di mana ada kerang, Dek? Kerang. Iya, enggak ada lagi. Tadi sini ada jual kerang katanya. Udah habis ya? Besok baru ada. Lah, Om Putu. Udah pulang ditimba di tingga Putu. Om Putu enggak sih? Video-video. Sudah habis kerangnya. Itu apa, Dek? Karam perahunya. Oke, kita kembali, guys. Kita ke bawah lagi ya. Ini kita melihat perahu nelayan. Jadi kebanyakan nelayan di sini, guys, mencari kerang ya. Dan sudah habis rupanya ya. Sudah terjual. Jadi kita kemarinnya kesorean ya. Sudah kesorean kemarinnya, jadi sudah habis terjual ya kerangnya. Ini namanya Sungai Kampung Polo. Perbaikan sampannya. Ini cakar untuk mencari kerang nih. Ini dia. Oh, seperti ini dia untuk mencari kerang. Jadi kita kemari, guys, mau beli kerang, rupanya sudah habis ya. Tinggal timbangannya yang ada ini, lihat. Karena kesorean kita kemarinya, tinggal timbangannya yang ada. Coba kita turun ke bawah ya. Nah, seperti ini ya penampakan perahu nelayan. Oke, kita ke atas ya. Sudah tidak ada kerangnya, sudah habis dijual.
Nah, ini dia alat untuk mencari kerang ya. Seperti ini dia. Cakar namanya. Untuk mencari kerang. Oke guys, gitu aja. Semoga kita diberikan kesehatan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Semoga kita dipertemukan dengan bulan yang suci, bulan penuh berkah ya. Bulan penuh ampunan, maghfirah. Oke, Hermanto CPM.